ujian praktik, insya Allah dua materi ini harus kita selesaikan. Ya, ujian praktik kemungkinan di bulan akhir Februari sampai dengan awal Maret, ya Naya. Nanti informasinya akan Ibu sampaikan lebih lanjutnya, ya. Ya, baiklah. Materi kita sekarang untuk pekan ini seperti yang Ibu informasikan di WA Group, yaitu tentang teks artikel. Siapa yang masih ingat? KD-nya apa, Nak? KD-nya apa? Ada ingat? KD-nya apa, saya? Teksnya artikel. KD-nya apa? Sudah Ibu informasikan? Menyajikan. Iya, Marcel? Apa, Marcel? Menyajikan, Bu, menyajikan teks artikel tersebut. Menyajikan teks artikel tersebut. Apalagi? Ya. Alif rambut cabut gondrong ya, Alif. Fakta dan opini. Iya. Itu bagian dari KD hari ini. KD kita hari ini mengevaluasi informasi baik fakta ataupun opini dalam artikel yang kalian baca. Ya, mengevaluasi informasi baik fakta ataupun opini dalam sebuah artikel yang kalian baca. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat membedakan mana informasi yang berupa fakta dan mana informasi yang berupa opini. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, Naya? Nah, untuk sebelum kita lanjut, ya, Naya? Apa sih manfaat dari kita mempelajari materi ini? Manfaat kita mempelajari, ya, tentang kita harus dapat membedakan mana informasi yang berupa fakta dan informasi yang berupa opini dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Tidak terpengaruh ya. Oleh berita hoax, Bu. Iya, betul, Mas Lihatul dan Harupelati. Tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak benar, alias hoax. Iya, kita harus tahu mana informasi yang masuk ke kita itu kita harus saring. Mana informasi yang berupa fakta dan mana informasi yang hanya berupa opini. Ya, kalau opini itu kan belum tentu kebenarannya. Enak ya, pendapat seseorang. Betul, itu manfaatnya. Sangat-sangat bermanfaat sekali dengan mempelajari ini. Karena sekarang marak sekali informasi yang kita terima. Kita tidak mencari, tetapi informasi itu datang sendiri. Ya kan? Tiba-tiba ada di WA grup kita. Ya, seperti contoh, kemarin Ibu dapat informasi tentang kandungan vaksin Sinovac. Kalau Ibu baca, ya, informasi itu serem sekali. Kandungannya ada inilah, pokoknya sangat membahayakan. Kalau disuntikan dapat inilah, dapat inilah, dapat inilah. Ya. Alhamdulillah kemarin terjawab oleh Ketua LIPI. Ya. Pak Bambang apa tuh namanya? Dijelaskan kandungan dari vaksin Sinovac itu. Nah, itu baru faktanya. Sedangkan yang Ibu dapatkan di WA Group, beberapa WA Group, itu hanya opini-opini sesat. Ya, Nak ya? Alias hoax. Ya? Mudah-mudahan kalian dapat menyaring, karena kalian adalah pelajar. Ya? Calon-calon, apa nih? Cendekiawan, Nak ya? Ilmuwan. Ya? Itu manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, ya Nak ya, langkah-langkahnya satu, kita coba ya mencari konsep yang jelas apa perbedaan teks editorial, teks berita, dan teks artikel. Kalian sudah belajar tentang teks editorial, ya Nak ya? Kalian sudah membaca teks berita. Dan sekarang kita akan belajar teks artikel. Coba. Nanti kita coba. Apa sih perbedaan dari ketiga teks ini? Langkah yang kedua. Kalian silakan mengamati dan membaca teks artikel yang ada di halaman 134 dan 135. Yang sudah Ibu suruh. Nah nanti akan kita diskusikan informasi-informasi apa saja yang ada dalam teks artikel itu. Ya, lihat.
halaman 134 sampai 135, itu ada 9 paragraf. Nanti masing-masing paragraf informasinya apa. Dari informasi-informasi tersebut, kita evaluasi. Mana informasi yang merupakan fakta dan mana informasi yang merupakan opini. Ya, Naya, kita diskusikan bersama. Kemudian, nanti kita simpulkan. Nah, sebenarnya kalimat fakta, maaf, informasi fakta itu berupa apa saja sih? Informasi opini itu berupa apa saja sih? Nanti kita simpulkan bersama. Nah, nanti kegiatan terakhir, langkah terakhir, ada tugas mandiri dari Ibu. Nanti akan Ibu kirim di WA grup. Ya, Naya? Tugas mandiri. Ya, itu langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Kita baca, kita amati, silakan tanya jawab, kemudian kita nanti akan simpulkan materi hari ini. Ya, sekarang kita awali dengan langkah pertama. Coba, siapa yang dapat menjelaskan perbedaan teks editorial, teks berita, dan teks artikel? Silakan. Ya, siapa yang dapat menjelaskan satu perbedaan pertama saja, tidak apa-apa. Ya, silakan. Satu perbedaan yang esensial saja. Kita sudah belajar teks editorial ya, sayang ya? Ya? Kira. Yang pertama kita lihat dari penulisnya dulu. Perbedaan dari penulisnya dahulu. Bagaimana teks editorial penulisnya? Penulis teks berita dan penulis teks artikel, silakan. Dari penulisnya dahulu. Iya. Ya, silakan. Masih ingat enggak siapa penulis teks editorial? Editornya, Bu. Iya, Marcel editornya. Atau siapa namanya, Nak? Penulis, jadi mewakili suatu lembaga atau suatu organisasi, bukan mewakili perorangan. Iya. Iya, betul. Iya. Kalau teks editorial itu ditulis oleh redaktur. Ya, Nak, ya? Iya, redakturnya ya. Para pendiri pemimpin surat kabar atau majalah itu. Bagus. Lanjut. Kalau berita yang menulis siapa? Ya, yang lain. Silakan, yang lain. Teks berita. Ya, silakan yang lain. Bergantian ya. Ibu ingin dengar suara semua. Kalau semester 1 kan ini, blas kadangkala ada beberapa siswa yang tidak aktif sama sekali ketika jimit, ya. Yang aktif hanya Marcella, Nurmelati, Melita, Karen, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu ingin yang lain semua. Ayo, teks berita. Yang menulis siapa, Nak? Jurnalis bukan, Bu? Iya, betul. Nurmelati. Wartawan. Iya, kalau teks berita yang menulis wartawan. Lanjut, teks artikel. Siapa yang nulis? Perorangan. Tadi yang menjawab wartawan, Grace. Oh, yang menjawab wartawan, Grace. Oh, iya. Ya. Yang menulis, yang mengatakan perorangan siapa tadi? Gabi ya? Saya, Bu. Gabi ya? Iya, Bu. Iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau dari penulisnya, perbedaan teks editorial, teks berita, dan teks artikel, betul tadi. Teks editorial itu penulisnya redaktur atau redaksinya, atau para pendiri pemimpin surat kabarnya, tidak mencantumkan namanya di dalam teks editorial itu. Kosong, tidak ada nama penulisnya. Kalau teks berita, betul, tadi yang disampaikan oleh Grace, penulisnya wartawan, ya. Tidak dituliskan nama wartawannya, hanya inisial wartawannya saja. Misalnya nama siapa? Muhammad Zaki, MZ aja udah. Di setelah berita disampaikan dalam kurung inisial MZ udah. Jadi inisialnya saja, ya. Yang ketiga, teks artikel. Betul tadi yang disampaikan oleh Gaby, ya, ditulis oleh perorangan. Dalam teks artikel ini lengkap sekali ditulis nama penulisnya dan kadangkala apa misalnya misalnya apa ya Muhammad Irfan Zidni
ya. Apa misalnya pemerhati bidang politik dan apa, ditulis di situ. Itu dalam teks artikel. Ditulis lengkap nama penulisnya. Coba lihat halaman 135 di buku paket. Itu artikel, nah, ada penulisnya. Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Dianing Widya. Ada nama penulisnya. Kalau teks artikel. Kalau berita hanya inisialnya saja. Kalau nama wartawannya dua kata, dua inisial itu dan seterusnya. Kalau teks editorial tidak ada nama penulis dicantumkan di situ. Itu dari penulisan. Nah, sekarang dari pembahasannya. Kalau teks editorial membahas apa, Nak? Membahas apa? Silakan. Saya, Bu. Yang dibahas apa? Isu. Iya, Karen. Topik hangat yang diperbincangkan, Bu. Topik hangat. Betul. Iya. Dalam teks editorial itu yang diperbincangkan masalah yang sedang hangat atau ramai dibicarakan, betul, ya. Jadi yang hangat-hangat, yang up to date, ya. Lanjut. Kalau teks berita? Kalau teks berita? Informasi terkini, Bu. Informasi terkini. Peristiwa atau kejadian, ya, Nak, ya? Peristiwa atau kejadian yang terjadi, yang diberitakan, betul. Nah, sekarang kalau artikel? Artikel. Gagasan, pendapat, pikiran, atau kritik. Iya, Nicholas. Apa, Nak? Artikel itu biasanya gagasan, pendapat, pikiran, atau kritik yang dari persoalan yang berkembang di masyarakat. Iya. Nah, betul. Nah, ini perbedaan antara artikel dengan editorial. Kalau editorial membahas suatu masalah yang sedang ramai, ya. Kalau artikel itu lebih luas. Kalian pernah membaca artikel? Pernah membaca artikel? Sering, ya? Ibu yakin sering. Ya, Nak, ya? Artikel apa saja, Nak? Artikel apa saja? Halo? Cara hidup sehat. Cara hidup sehat, betul. Itu artikel. Apalagi? Artikel pendidikan, artikel kesehatan, artikel politik, dan lain sebagainya. Ya, Nak, ya? Jadi kalau artikel itu tidak harus masalah yang sedang ramai dibicarakan, tidak. Tiba-tiba kalian ingin membuat artikel. Misalnya kalian hebat di bidang matematika dan kalian dapat mengerjakan soal matematika dengan cepat. Kalian buat artikel, cara cepat mengerjakan soal matematika. Kalian buat tulisan. Ya, itu artikel. Ya, Nak, ya? Jadi kalau artikel itu lebih luas cakupannya. Bisa dipahami? Kalau berita, peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung biasanya diberitakan oleh wartawan. Dalam berita itu biasanya 5W plus 1H. Ya. Nah, sekarang dari ininya, sudut pandang penulisnya. Sudut pandang penulis. Kita sudah belajar tentang teks editorial. Ya. Si penulis itu mempunyai kedudukan atau mempunyai gini, ya, sudut pandang. Dia memihak atau tidak memihak. Bisa dipahami? Dia pro atau kontra. Itu kalau dalam teks editorial. Misalnya ada masalah yang berkembang. Misalnya sekarang apa? Tentang adanya vaksin, ya. Adanya vaksin Sinovac. Bagaimana sikap dari tim harian tersebut menyikapi dengan hadirnya vaksin yang beredar sekarang. Dia setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung. Jadi posisinya pro atau kontra. Nah, apakah dalam teks berita seperti itu? Nah, apakah dalam teks berita seperti itu, Wawan? Tidak, harus netral. Netral, betul. Penulis berita netral. Dia hanya menyampaikan 5W plus 1H, ya kan? Tidak ada opininya penulis. Tidak ada opininya dari wartawan.
wartawan ketika menyampaikan berita tidak beropini. Dia hanya menyampaikan apa yang dilihat saja. Seandainya dia ingin memberikan opini pun bukan opininya. Misalnya ada peristiwa kecelakaan, ya. Kemudian di bagian kalimat berita itu ada gini. Menurut saksi mata, diduga penyebab kecelakaan ini adalah kelalaian dari si supir. Itu ada saksi mata, bukan pendapatnya si wartawan. Jadi ketika menuliskan berita, wartawan harus bersikap netral. Berbeda dengan teks editorial. Ya, nah ya, dia punya kaki kiri atau kaki kanan. Kalau wartawan tidak, dan dia tidak boleh berpendapat. Semena-mena dia mengatakan kecelakaan ini terjadi karena kelalaian dari, tidak boleh. Harus ada sumbernya, menurut saksi mata. Seperti itu ya, Naya. Lanjut, berikutnya teks artikel. Apakah dalam teks artikel, si penulis sama seperti teks editorial, memihak, Nak? Memihak atau tidak memihak? Silakan. Halo? Ada yang bisa menjawab? Apakah ketika menulis teks artikel, si penulis memihak atau tidak memihak? Ya, silakan. Karen, Karen jawab ya, lagi. Bu. Penulis boleh ya, beropini. Boleh, iya betul. Penulis boleh beropini. Tapi kedudukannya penulis itu atas nama pribadi, ya Nak ya, tidak mengatasnamakan suatu instansi atau lembaga. Bebas. Dalam artikel itu bebas si penulis mengemukakan pendapatnya bebas. Tapi dia sifatnya tidak memihak, dia hanya menyampaikan pendapat atau gagasannya. Sampai di sini bisa dipahami, Nak, perbedaan ketiga teks itu? Halo? Yang lain? Ya, bisa dipahami ya? Jadi kamu tidak bingung. Kalau teks editorial, kamu udah punya konsepnya. Teks berita? Oh, itu biasa di halaman-halaman koran itu adanya di depan. Letaknya di depan tuh, ada berita-berita. Ya, Nak, ya? Kemudian kalau teks artikel, banyak sekali. Kalian sudah menemukan atau mungkin membaca bermacam-macam artikel. Artikel olahraga, artikel kesehatan, artikel lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya. Baiklah, ya. Kita lanjut pada langkah berikutnya. Coba kalian buka buku paket yang halaman 134 dan 135. Halaman 134 dan 135. Kalian sudah ibu tugaskan untuk membaca, ya atau tidak? Sudah kan ya, Seng? Ya. Sekarang kita tinggal berdiskusi. Kita mendiskusikan dalam artikel yang berjudul Agar Anak Miskin Terus Sekolah. Ya, perhatikan. Yang terdiri dari 9 paragraf. Ada informasi apa saja di situ? Ya. Ada informasi apa saja? Ayo. Silakan. Ya, ibu beri kesempatan. Ketidakmerataan. 5 menit. Mengakses ya. Pendidikan. Kalian sudah membaca ya, berarti kita langsung diskusikan saja. Nah, sekarang secara bergantian. Ibu minta secara bergantian. 12 IPS 1, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk 1, menjelaskan informasi yang terdapat dalam 9 paragraf itu. Yang kedua, nanti kita evaluasi informasi-informasi itu termasuk informasi fakta atau informasi opini. Yuk, sekarang coba paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita mulai dari paragraf 1. Silakan, siapa yang dapat menjelaskan? Ada informasi apa di paragraf 1? Ya, silakan. Pendidikan paragraf 1 itu tentang pentingnya pendidikan untuk mengubah hidup manusia. Nur Melati ya? Nur Melati? Ya. Ayo.
menurut Nur Melati pendidikan ya, adalah ya. Apa nak? Paragraf satu apa? Itunya? Informasi. Pendidikan. Pendidikan itu penting untuk mengubah hidup. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Apa informasi pertamanya? Marcel? Saya mau nambahin aja, Bu. Iya, silakan. Kalau pendidikan itu juga jadi senjata kita buat meraih masa depan. Iya. Nah, untuk menentukan informasi dalam suatu paragraf, ini berhubungan juga dengan kalian dapat menentukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Bisa juga seperti itu. Mana kalimat utamanya, ya? Itulah informasi utamanya. Seperti itu ya. Ya. Coba kalau kita lihat dengan seksama. Paragraf 1, kalimat utamanya mana, Nak? Paragraf Nelson Mandela. Iya, betul. Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Itu informasinya. Ya? Ya, itu sekaligus merupakan. Jadi untuk menentukan informasi penting dalam suatu paragraf, kalian dapat menentukan kalimat utama paragraf tersebut dahulu. Boleh, ya. Jadi paragraf 1, informasinya Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Ya, lanjut. Ya, yang lain silakan paragraf kedua, informasinya. Pendidikan masih banyak itu... loh. Yang siapa nih? Siapa? Suaranya siapa nih? Safira, ya silakan. Pendidikan itu di atas kertas emang gratis, tapi di lapangan itu banyak iuran-iuran gitu, Bu, yang bikin orang-orang miskin itu berat untuk melanjutkan sekolah, hingga terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah. Ada yang ingin menanggapi lain? Tadi Ibu katakan, untuk menentukan informasi sebuah paragraf, kalian dapat mencari kalimat utamanya dalam paragraf itu. Kalimat utama dalam paragraf itu. Ayo. Ayo. Aurelia. Aurela. Ayo. Aurela. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Boleh itu paragraf yang pertama. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti digariskan dalam Pasal 31 Undang-Undang 1945. Itu kalimat utamanya. Jadi kalimat utama itu biasanya satu kalimat penuh, nah. Ya. Nah, boleh juga kalian nanti menentukan pikiran utamanya, ya, gitu ya. Lanjut paragraf ketiga. Saya, Bu. Iya. Setelah ujian nasional, orang tua siswa itu dihadapkan sama berbagai keperluan yang memerlukan biaya. Iya, boleh, betul. Ada di depan kan ya? Setelah ujian nasional SMP, orang tua para siswa akan dihadapkan oleh beragam perluan dari perusahaan hingga pendaftaran ke sekolah lanjutan. Betul, itu informasi utamanya. Ya, lanjut. Paragraf saya, 4. Saya, ya. Bu. Ya, Jawad Sharif. Enggak semua pendidikan dapat diakses, Bu. Jadi orang mampu dapat pendidikan yang terbaik, tapi orang yang enggak mampu belum tentu bisa mengakses pendidikan yang terbaiknya. Iya, boleh. Intinya itu kan apa? Informasinya bahwa yang di depan ya, kalimat utama itu bukan? Jawab. Bagi iya, Bu. Orang tua siswa yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Gitu kan ya? Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan. Iya. Intinya, biaya-biaya itu tidak masalah bagi orang tua yang berkecukupan atau mampu. Betul? Lanjut, paragraf 5. Saya, Bu. Ya. Melita? Sekolah seolah merasa sah saja menguntit ini itu dari orang tua siswa. Jadi sekolah ngambil biaya itu biasa-biasa aja. Iya, betul. Boleh, betul. Lanjut, paragraf 6. Saya, Bu. Mama jawab. Ya.
Ya, jadi sekolah swasta seharusnya juga memberi perhatian terhadap anak-anak yang miskin. Iya, betul. Lanjut. Paragraf 7. Sudirman ya? Saya, Bu. Siapa? Nurul Asifah. Ya, Nurul Asifah. Paragraf 7 itu, pemerintah punya peran untuk mengawasi sekolah yang tidak, agar tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Iya, betul. Negara perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak dalam memperoleh pendidikan. Betul. Paragraf 8. Saya, Bu. Alvin. Iya, siapa nih? Alvin. Iya, Alvin dulu ya. Nanti ganti. Yang lain yang belum kebagian sekarang nanti menentukan fakta atau opini informasi tersebut. Alvin, silakan paragraf 8. Selain itu, aparat pemerintah perlu turun ke kampung-kampung miskin dan cari anak-anak. Iya, betul. Aparat pemerintah perlu turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah, betul. Paragraf 9. Ya, Bu. Sudirman, Bu. Ayo, Bu, Kanaya. Sudirman ya? Sudirman. Iya, Bu, Sudirman, Bu. Iya, Sudirman. Ya, jadi, Sudirman. Negara juga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan-pendidikan, terutama yang ditempuh oleh anak-anak miskin. Iya, betul. Iya. Nah, dari 9 paragraf ini kalian punya gambaran. Pertama, ujar Nelson Mandela, ya, tentang pendidikan. Paragraf kedua, yaitu tentang isi pasal 31 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, tentang apa ya, masalah yang dihadapi oleh orang tua siswa yang setelah ujian nasional. Ya, yang keempat, masalah itu tidak jadi masalah bagi orang tua yang mampu, gitu kan? Yang kelima, sekolah seolah-olah ya, merasa sah-sah saja mengutip ini itu, ya. Paragraf 6, sekolah swasta harus mempunyai perhatian terhadap anak-anak miskin, gitu kan? Iya. Paragraf 7, negara juga perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak. Paragraf 8, aparat pemerintah juga perlu turun ke kampung-kampung miskin, gitu kan? Paragraf 9, negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar, gitu. Itu jadi, kerangkanya seperti itu, nah. Instrumennya apa? Informasinya seperti itu, ya. Jadi ada 9 informasi yang ada di dalam teks artikel ini. Nah, sekarang dari informasi-informasi ini, ya, coba kita evaluasi mana informasi yang berupa fakta dan mana informasi yang berupa opini. Ibu minta yang menjawab yang belum menjawab. Silakan. Sekina, Bu. Yang belum pernah. Iya, silakan. Sekina. Oke, Sekina dulu. Yang paragraf 2 kan, ya. Bu? Paragraf 1 dulu. Sekarang udah paragraf 1. Yang paragraf 1 udah, Bu, yang di bukunya, Bu. Eh, belum. Oh, Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata untuk dunia. Belum. Informasinya apa, Sekina? Kalau yang untuk faktanya, Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Itu apa, Nak? Itu fakta. Iya. Fakta atau opini? Fakta. Ada yang ingin menanggapi? Betul fakta, saya? Yang lain? Iya, betul. Ini fakta. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, menentukan informasi fakta dan opini, Ibu yakin kalian sudah bisa membedakan, ya, apa itu fakta dan apa itu opini. Sudah atau belum? Kalau kalimat fakta itu merupakan kalimat dari kata tanya apa, Nak? Apa, siapa, kapan, di mana, berapa? Itu untuk kalimat fakta. Ini berarti kan siapa, ya? Nelson Mandela, ya? Nelson Mandela berujar, ya, itu fakta, betul. Nah, sedangkan untuk opini merupakan kalimat dari
jawaban dari kata tanya? Bagaimana dan mengapa? Bagaimana dan mengapa? Yaitu jawabannya pasti opini. Ya, contoh, mengapa kamu memilih jurusan IPS? Pasti jawabannya subjektif. Itu opini, ya. Ya. Bagaimana cara kamu meraih sukses? Jawabannya subjektif, bervariasi. Itu pasti jawabannya opini. Gitu nah ya. Siapa yang menyampaikan hal itu? Pasti jawabannya fakta. Di mana? Fakta. Kapan? Fakta. Berapa? Fakta. Enak ya? Ya. Jadi kalian bisa bedakan antara informasi fakta dan informasi opini. Selain itu, kalau kalian masih ragu, kalian dapat membuktikan kalimat ini terbantahkan atau tidak. Ya? Kalau kalimatnya tidak terbantahkan, memang benar diakui, maka kalimat tersebut kalimat fakta. Tetapi, kalau kalimat itu terbantahkan kebenarannya, dapat disangkal, dapat disanggah, maka informasi tersebut baru berupa opini. Ya, coba kita mulai. Paragraf 1 sudah, sekarang paragraf 2. Paragraf 2 sudah dijawab, nah ya? Ya, sudah ya? Atau enggak apa-apa? Coba silakan, siapa yang dapat menjawab paragraf 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Paragraf 2 itu ada satu pasal U 31 UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan layak merupakan hak dan sekolah itu gratis hanya di atas kertas, tapi secara praktis tidak gratis karena dari iuran-iuran kecil, buku, ujian sampai uang seragam ada. Fakta atau opini, Alif? Fakta. Fakta, iya. Yang menjadi fakta itu nah ya, pasal 31 ya. Di Indonesia, setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang 1945. Itu faktanya. Yang lain itu merupakan penjelasannya. Ya. Nah, ini termasuk jawaban dari apa, nak? Apa, kapan, di mana, berapa, atau apa nih? Kalau ini. Dari kata tanya apa? Apa? Apa, Bu? Apa? Okay. Iya. Apa pasal 31 Undang-Undang 1945? Iya. Lanjut, paragraf ketiga. Silakan. Yang belum, Konita. Konita ya? Iya. Iya. Silakan Konita. Nah, silakan saya. Sebentar lagi misalnya setelah ujian nasional SMP ini, orang tua para siswa akan dihadapkan oleh beragam keperluan dari perpisahan hingga pendaftaran ke sekolah lanjutan. Itu fakta. Sudah, itu fakta. Ini jawaban dari kata apa, Nak? Kapan mungkin, Bu? Karena sebentar lagi. Kapan, betul. Setelah ujian nasional SMP. Betul. Paragraf ketiga, fakta untuk kalimat sebentar lagi misalnya, setelah ujian nasional SMP ini, orang tua para siswa akan dihadapkan oleh beragam keperluan dari perpisahan hingga pendaftaran ke sekolah lanjutan. Titik. Itu fakta. Pinter. Lanjut. Paragraf keempat. Saya, Bu. Ya. Ya. Salma. Bagi orang tua siswa yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Itu fakta dari pertanyaan siapa. Iya. Tidak terbantahkan karena ya, benar ya, bagi orang tua yang mampu ya. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Betul. Ini tidak terbantahkan. Siapa? Pinter, lanjut paragraf 5. Ya. Yang belum? Halo? Yang belum? Faisal, Bu. Masih banyak. Faisal. Apakah saja mengikuti itu dari orang tua siswa? Itu opini, Bu. Opini. Ada kata apa di situ? Sekolah. Iya. Paragraf 5, informasinya berupa opini. Seolah ya? Ya, seolah. Seolah merasa sahaja, betul. Ini terbantahkan karena tidak semua sekolah melakukan hal seperti ini, ya atau tidak, Nak? Ini jadi ya masih berupa opini, betul. Paragraf 5 opini. Lanjut paragraf 6. Siapa lagi? Oh, Dafa. Yes. Ya. Sekolah swasta pun seharusnya juga memberi perhatian terhadap anak-anak miskin.
Itu berupa opini, Bu. Opini, ada kata apa di situ yang menguatkan? Seharusnya, Bu. Pinter, iya dapat. Seharusnya, ini masih opini, ya. Ini kan baru usulan. Lanjut, paragraf 7. Ya, Aubrey. Siapa lagi? Aubrey, silakan saya. Aubrey. Iya. Tak hanya itu, ya. Negara perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Itu berupa opini. Opini. Tak hanya itu, negara perlu, ya, perlu berperan. Betul. Paragraf 7, opini. Lanjut paragraf 8. Siapa nih? Anaya. Ya. Anaya, ya. Anaya. Anaya dulu ya. Pemerintah perlu turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang perlu sekolah. Itu opini, Bu, karena ada kata perlu. Opini, iya. Pemerintah perlu turun ke kampung, pinter. Opini. Terakhir, Mas Lihat dulu ya tadi ya. Oh, Nicholas? Nicholas sudah belum? Belum. Siapa yang belum? Najma, Bu. Oh, Najma. Siapa belum, Bu? Iya, nanti ya, untuk yang berikutnya. Sekarang siapa? Coba sekarang siapa? Najma, Bu. Oh, Najma. Silakan, Najma. Negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin. Ini opini, Bu. Ada kata apa di situ? Harus hadir. Harus hadir. Negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin, sebab sekolahlah harapan satu-satunya agar. Negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin. Betul nggak, Nak, ini? Terbantahkan nggak? Negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin. Opini atau fakta? Ada yang menanggapi? Yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Opini, Bu, menurut saya. Siapa tadi tuh? Opini, Bu, menurut saya. Sekina, Lintang. Iya. Karena ada kata apa di situ? Ada kata harus. Harus, pinter. Opini. Sekarang, Bu, berarti kalian tadi sudah bisa membedakan. Apa, Najma? Tadi saya jawab opini, Bu. Iya. Iya, Najma udah betul. Najma betul. Kemudian tadi dikuatkan lagi oleh teman yang lain. Ya, siapa ya, tadi yang menguatkan? Ibu tulis namanya dua-duanya. Lintang tadi ya? Iya, Bu. Lintang Aifa. Atau siapa? Aifa, ya, betul. Sekina, Bu, tadi. Oh, iya. Sekina. Oh, Ibu tulis nah sini. Oke. Iya, betul, Sam. Iya, jadi belum, maaf ya, jaringannya terputus lagi. Kenapa ya? Sudah, sekarang udah nyambung lagi ya. Halo? Sudah? Sudah nyambung Bu. Lagi, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Alhamdulillah, kami tadi sudah bisa membedakan dengan cara menganalisis informasi. Mana informasi yang berupa fakta dan mana informasi yang berupa opini. Ya, Nak, ya? Nah, sekarang, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah jelaskah? Sudah jelaskah? Sudah jelas, ya? Iya, Bu. Sudah ya. Karena untuk fakta dan opini sudah kita bahas juga ya ketika materi teks editorial. Jadi sekarang tinggal mengulang saja. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Ya. Kalau informasi fakta itu
merupakan jawaban dari kata tanya apa? Silakan. Nomor absen 35. Siapa tiga absen 35? Apa, saya, Bu. Siapa? Midat ya? Uh-huh. Apa aja? Iya, Bu. Ya. Apa, siapa, berapa? Apa lagi? Tempat, yang tempat apa? Kapan sama di mana, Bu? Iya, betul. Ya. Tempat, waktu, siapa, di mana, kapan, berapa, jumlah. Itu kan pasti jawabannya fakta, ya, Nek? Sedangkan informasi yang berupa opini merupakan jawaban dari kata tanya nomor absen 33. Siapa? 33 siapa? Sudirman, Bu. Sudirman. Ya, Bu. Oh, Sudirman sudah, maaf. Sekarang Raplesio, Raplesio jawab. Raplesio? Raples? Ada enggak Raplesio? Raplesio, Ibu ngacak nih manggilnya. Raples ada? Raples tidak ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Yuk. Coba. Kalimat fakta merupakan jawaban dari kata tanya? Bagaimana? Fakta kan, Bu, bukan opini. Iya. Iya. Fakta. Kalau fakta apa? Apa, di mana, berapa? Bagaimana? Hey. Bagaimana untuk apa? Apa? Berapa, di mana? Apa lagi ya, Bu? Apa lagi? Kok tanya Ibu? Apa, kamu, siapa, di mana, kapan, dan? Saya ulangin ya, Bu. Ya, ya, ulangi. Apa? Di mana? Terus? Ya. Siapa? Terus? Kapan? Ya. Berapa? Pinter. Iya, simak dengan baik ya, Rafesio. Betul. Nah, sekarang untuk yang kalimat opini merupakan jawaban dari kata tanya Farja. Ada Farja? 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 Ayo, Farja. Farja? Dengar suara Ibu? Farja? Halo? Halo? Farja? Tidak ada suara. Calvin? Ya, Bu. Ya, apa, Nak? Coba. Opini. Iya, kalau opini merupakan kalimat dari kata jawaban dari kata tanya. Bagaimana, mengapa? Iya, betul. Bagaimana dan mengapa? Selain pengujinya kata-kata tersebut, kalian juga dapat membuktikan dengan pernyataan tersebut terbantahkan atau tidak. Terus, kalau untuk opini, biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat subjektif, ya. Harus, seharusnya, dan lain sebagainya, ya. Sampai di sini, jelaskah? Jelas atau tidak? Iya, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Ya. Sekarang coba Ibu tanya, apa manfaat kita mempelajari, ya, membedakan informasi yang berupa fakta dan opini? Siapa yang dapat menjelaskan? Tapi Bu, terhindar dari berita hoax. Iya, Mas Lina, tuh. Terhindar dari hoax, ya. Kita harus saling apa, nah, selektif, ya, Nak, ya. Harus menyaring informasi yang kita terima. Pinter, ya. Nah, ada tugas mandiri dari Ibu untuk menguatkan materi ini, ya. Untuk yang absennya nomor ganjil, kerjakan halaman 139, lihat.
Ada? Halaman 139? Ada, Bu. Kalian cukup mengerjakan, itu kan berdasarkan paragraf-paragraf ya. Nomor itu paragrafnya, informasi yang diperoleh, tulis informasinya. Nanti kalau memang informasinya fakta, kamu checklist fakta. Kalau opini, checklist opini. Ya. Yang di bawah tidak usah kalian kerjakan. Tulislah pendapat kamu terhadap artikel tersebut, tidak usah. Cukup di atas saja. Kemudian, yang nomor absennya genap, kerjakan latihan halaman 143. Adakah? Ada? Iya. Tetapi, kamu kerjakannya seperti tabel halaman 139 saja, nak. Kamu kerjakan seperti tabel halaman 139. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa? Ya. Bisa, jadi, Bu. Tidak kerjakan seperti yang halaman 143, ya. Jadi, kamu tulis informasinya, nanti cotreng, fakta, atau opini, ya. Kerjakan seperti halaman 139, ya. Nah, nanti kalian kerjakan batas waktunya sebelum PJJ minggu depan, ya. Selesaikan sebelum PJJ minggu depan, ya. Nanti Ibu masih kirim. Belum ngerti maksud apa nih, maksudnya contreng maksudnya gimana, Bu? Tuh, lihat halaman 139 ada? Ada kan? Ya. Ada, Bu. Itu ada kolom nomor ya, ada kolom nomor kan? Kolom nomor ini untuk kolom paragraf. Ada berapa paragraf? Teks Paraden dan Kisah Multikulturalistik. Ada berapa paragraf? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tulis 1, 2, 12. Informasi paragraf pertama apa? Kamu tulis, nah. Informasi paragraf kedua, kamu tulis. Nanti kamu evaluasi. Informasi paragraf pertama, seperti tadi, nak. Kalau fakta, ini kan ada kolom fakta dan opini. Kamu checklist fakta. Kalau informasinya opini, kamu checklist opini. Bisa dipahami? Sekina? Iya, seperti itu ya. Sekina, ngerti enggak? Iya, Bu. Iya. Nah, untuk teks yang memotret kondisi kesehatan Indonesia, itu cara mengerjakannya sama seperti yang di tabel 139. Jangan mengikuti yang di tabel 143, ya. Karena kalau 143 seperti itu, nak, ya, nggak jelas. Baiklah, ya, nanti diselesaikan, Ibu akan kirim ininya, tugasnya, akan Ibu kirim di WA Group, paham? Ya, sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta didik yang telah aktif, semangat, ya, nak, ya, mengikuti PJJ. Ibu selalu membuat catatan keaktifan kalian. Itulah yang membuat, ya, yang dapat membantu nilai kalian, ya. Keaktifan kalian dapat membantu nilai kalian. Karena Ibu akan memberikan nilai plus bagi siswa yang aktif, ya. Sekali lagi, ya, tetap semangat. Untuk minggu depan, materi kita menganalisis kebahasaan artikel. Sekali lagi, tetap semangat, pantang menyerah dalam mengikuti BDR, selalu berdoa agar kita sehat, ya, dan pandemi segera lenyap. Mari kita akhiri kegiatan PJJ hari ini, ya, dengan berdoa. Silakan, kita doa, berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai karena sudah azan. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Ayo, boleh yang lain kameranya.